Okey, baik, kita teruskan dengan yang berikutnya. Okey, alat telekomunikasi yang berikutnya iaitu penggunaan komputer. Okey, alat telekomunikasi yang dilengkapkan dengan pelbagai jenis perisian software seperti kerja-kerja mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan juga mendapatkan apa-apa jenis maklumat tanpa mengira tempat dan juga waktu. Di mana kamu berada? Dan juga pada waktu apa sekalipun, kamu masih boleh meneruskan kerja-kerja melalui penggunaan komputer. Pastikan ada bekalan tenaga yang secukupnya. Okey, iaitu penggunaan tenaga elektrik dan juga bateri bagi penggunaan laptop. Baik, kemudian kewujudan jaringan internet dan perisian komputer seperti penggunaan web browser, Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer. Okey, ini adalah antara pelayar-pelayar laman web yang penting di dunia. Okey, mempunyai peranan yang besar dalam dunia teknologi maklumat dan juga komunikasi. Okey, kemudian yang berikutnya koridor raya multimedia MSC. Okey, ini yang negara kita wujudkan satu koridor khas yang berkaitan dengan multimedia, telekomunikasi. Okey, perkembangan ICT di negara kita telah menggalakkan pihak kerajaan untuk menubuhkan MSC. Okey, Multimedia Super Corridor yang berpusat ataupun yang terletak di Cyber Jaya. Okey, Cyber Jaya ni memang terkenal dengan kawasan teknologi, kawasan yang berteknologi tinggi, MSC. Okey, tujuan MSC ini adalah untuk menarik kemasukan syarikat-syarikat berteknologi tinggi. Okey, dengan memberi penawaran-penawaran khas kepada syarikat-syarikat ini supaya syarikat ini dapat masuk ke negara kita dan bertapak di kawasan Cyber Jaya dan memulakan operasi di kawasan tersebut. Okay, dengan memberikan pengecualian cukai kepada syarikat tersebut supaya mereka dapat beroperasi dengan lebih baik. Okay, kemudian kemudahan-kemudahan lain juga diberikan kepada mereka, pelbagai jenis kemudahan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan dari masa ke semasa. Tujuan yang utama adalah untuk memajukan industri ICT tempatan. Okay, baik. Menurut timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, sehingga pada tahun 2016, okay, kadar penembusan jalur lebar isi rumah di Malaysia telah mencapai 76.8%. Okay, di Malaysia, kawasan yang diliputi dengan capaian internet walaupun belum mencapai 100%, dalam usaha untuk meningkatkan lagi, pihak kerajaan mempunyai beberapa inisiatif lain untuk mendapatkan ataupun membekalkan jalur-jalur lebar, terutamanya bagi isi rumah. Okey, untuk mendapat bekalan ataupun talian internet yang sepatutnya. Okey, pada masa kini hanya 76.8%, sekitar tahun 2016. So mungkin pada masa kini mungkin dah ada sedikit peningkatan dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi SKMM yang mempunyai tanggungjawab iaitu Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Okey, mereka ataupun Suruhanjaya ini bertanggungjawab untuk meluaskan lagi jalur lebar ke serata pelosok negara. Suruhanjaya ini tugas mereka merancang dan membekalkan jalur-jalur lebar capaian internet ke seluruh negara. Apa yang kita katakan sebagai jalur lebar? Jalur lebar ini medium penghantaran maklumat digital yang mempunyai jalur lebar jalur melebihi frekuensi suara 3000 Hz yang mempunyai kelajuan yang lebih baik, yang lebih tinggi. Okey, pihak kerajaan ada beberapa inisiatif yang dijalankan oleh pihak kerajaan
untuk memperkasakan capaian internet dan juga infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Okey, capaian internet 95% rakyat Malaysia mempunyai capaian internet. Itu adalah hasrat daripada pihak kerajaan. Okey. Baik, kemudian yang seterusnya kepentingan telekomunikasi di Malaysia. So yang pertama dapat mengeratkan hubungan silaturahim, hubungan bagi sahabat, keluarga, rakan-rakan dan sesiapa sahaja dapat berhubung walaupun dalam jarak yang jauh. Okey, kemudian dapat berhubung dengan sesiapa sahaja, okey, sama dengan tadi. Pengurusan dan pentadbiran negara menjadi lebih sistematik dan teratur, penggunaan ICT, teknologi maklumat, okey, komunikasi dan sebagainya. Kemudian meningkatkan integrasi dan perpaduan negara. Okey. Kemudian peluang pendidikan lebih luas dan menjimatkan kos melalui e-pembelajaran. Maksudnya seperti yang kita adakan pada masa kini. Okey, e-pembelajaran kita gunakan Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, apa lagi? Pelbagai jenis-jenis software yang boleh menghubungkan antara kita dengan guru, guru dan pelajar dan sebagainya. Penyampaian maklumat, pengajaran dan pembelajaran dapat berlangsung seperti biasa. Komunikasi dua hala itu berlaku. Okey, kemudian data dapat disimpan dengan segera dan selamat. Okey, urusan kewangan, perkhidmatan perbankan, online banking, okey, dapat memudahkan kita menguruskan wang tak kira di mana saja kita berada, asalkan kita ada capaian internet. Okey, kemudian pelbagai maklumat dari seluruh dunia dapat diperolehi dengan mudah dengan melayari internet. Okey, siaran langsung melalui aplikasi satelit. Walaupun contohnya permainan bola sepak yang berlangsung di negara lain, siaran langsung dapat memberikan kita dapat melihat perlawanan tersebut walaupun kita berada jauh daripada kawasan tersebut. Okey, kemudian satelit cuaca. Okey, dapat memberi data ramalan cuaca fenomena alam dengan lebih tepat serta terperinci. Sekadar ramalan, bukannya fakta dan sebagainya. Kita boleh mengagak dengan menggunakan satelit cuaca. Kemudian segala urusan kerajaan dan swasta menjadi cepat dan efisien. Sebelum ni kita perlu menghadirkan diri di kaunter-kaunter dan sebagainya untuk menguruskan apa-apa saja urusan. Tak kira lah sama ada bagi sektor swasta atau kerajaan. So pada masa kini dengan kemudahan teknologi akan menjadi lebih mudah. Semuanya e-banking, e-government dan sebagainya. Baik, kesan telekomunikasi terhadap pembangunan negara. Okey, kesan positif, e-banking, kemudian multimedia interaktif, pembelajaran dan sebagainya, telesidang, interaksi secara online, kemudian perkhidmatan telekesihatan, pesakit boleh diperiksa oleh doktor, doktor-doktor pakar dalam jarak yang jauh, berada di tempat masing-masing. Okey, kemudian e-kerajaan, rakyat dapat berurusan dengan pelbagai jenis agensi dengan lebih mudah. E-dagang, perkhidmatan jual beli, Shopee, Lazada dan sebagainya. Peluang pekerjaan, dunia tanpa sepadan. Okey, itu kesan positif. Kemudian kesan negatif, maklumat yang berunsur negatif, keganasan, hasutan, kabar angin adalah sukar untuk dikawal akibat kebebasan penggunaan internet. Okey, tapi masih boleh di kita boleh tapis sendiri, kita siasat sendiri maklumat tersebut sama ada betul atau salah. Kemudian isu pencerobohan dan pencurian maklumat dalam sistem pengkalan data. Okey, kemudian terdapat maklumat yang tersebar di laman sesawang yang tidak tepat. Kita perlu tentukan, kita perlu double check maklumat tersebut sama ada maklumat yang diberikan dalam internet ni betul atau salah. Bukan 100% maklumat yang ada di internet ni betul. Okey. Baik, kemudian etika penggunaan telekomunikasi. Yang pertama, hasil karya orang lain, okey, kita tidak boleh plagiat. Apa-apa hasil karya yang dimuat naik dalam internet, kita tak boleh tiru 100%. Sekadar mendapatkan idea tak ada masalah.
Okey, kemudian bersopan santun, berhemah sewaktu melakukan komunikasi secara online seperti yang kita laksanakan e-pembelajaran Google Meet dan sebagainya. Sama juga dengan adab sopan seperti di dalam kelas. Okey, walaupun kita berada jarak yang jauh, tapi kita masih mengenali siapa orang tersebut. Okey, baik. Kemudian tidak mendedahkan hal-hal peribadi, data kata laluan kepada umum, kenal pasti kebenaran dan kesahihan sesuatu berita dalam internet, elakkan daripada mengganggu dan merosakkan sistem komunikasi orang lain. Okey, kemudian mendukung, mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang telah dikeluarkan oleh SKMM. Elakkan daripada menyentuh isu-isu yang sensitif yang boleh melanggar undang-undang dan norma masyarakat yang boleh menyebabkan pergaduhan dan sebagainya. Kemudian menggunakan kemudahan telekomunikasi untuk hal-hal yang bermanfaat. Okey. So, ini adalah etika yang perlu kita amalkan ketika kita menggunakan apa juga jenis peranti alat-alat telekomunikasi pada masa kini. Masih kita perlu tekankan nilai-nilai akhlak, adab, sopan, santun. Okey, yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Penggunaan teknologi hanya memudahkan kita, mempercepatkan urusan, menjimatkan kos. Tetapi kita masih perlu menjaga tata cara moral, akhlak masih perlu dikawal, adab dan sopan. Okey, kerana kita saling mengenali dengan siapa kita berhubung, dengan siapa kita bercakap dan sebagainya. Okey, baik. Secara kesimpulannya, okey, ini secara keseluruhan kita lihat kembali alat-alat telekomunikasi, kemudian kemajuan alat telekomunikasi, kepentingan telekomunikasi, kesan telekomunikasi yang kita lihat tadi, positif dan negatif. Okey, dan juga etika dalam penggunaan alat telekomunikasi. Okey, so kita habis bincangkan secara ringkas. Okey, kita ulang semula, ulang kaji bab yang ke-6 kalau tak salah saya. Okey, untuk tingkatan 2 iaitu telekomunikasi di Malaysia. Okey, so kita akan buat latihan. Saya akan berikan video yang berikutnya latihan. Okey, kemudian kita akan bincangkan latihan tersebut. Okey, jumpa pada video yang berikutnya.